optik melawan. Kan saya selalu sama jawabannya ya, bukan siapa lawan siapa. Iya. Intinya bukan si A lawan si B. Tanggapan melawan menantu malaikat itu Pak, itu kan dibahas saat bicara soal peluang melawan Bapak saat itu Pak. Jadi kan itu dikaitkan dengan Bapak. Masing-masing karena kita. Kita bismillah aja jalan. Artinya Pak Bobby siap juga melawan Pak Edi? Kan saya selalu sama jawabannya ya, bukan siapa lawan siapa. Intinya bukan si A lawan si B, person A lawan person si B, bukan apa sih gagasannya. Bukan orang per orang, tapi gagasannya. Ngapain ngomongin orang, tapi gagasannya nggak dibawa. Jadi lebih bagus. Kalau dari saya ya, dari teman-teman dari partai juga semuanya bicara tentang gagasannya. Pak Bobby, kalau gagasan Pak Edi dan kinerjanya selama 5 tahun belakangan ini gimana? Ya, itu pasti dari masyarakat umum ya. Kalau sekarang pandangan saya nggak berhak menilai. Karena hari ini kan kita mau masuk dalam suatu kontestasi, jadi kalau saya yang bicara tentunya takutnya tidak objektif. Tapi soal gagasan, ada gagasan perubahan dari pemerintahan Pak Edi yang ditawarkan Pak? Perubahan maksudnya? Kan Pak Bobby bilang ada gagasan. Gagasan Pak Bobby sendiri gimana Pak, 5 tahun ke depan dan ya, insyaallah pasti. Insyaallah kan yang selama ini kita sampaikan di teman-teman dari partai politik, apa yang kita lakukan selama ini di Medan yang baik akan kita perluas ke Sumatera Utara. Nah, mana yang masih belum maksimal di Sumatera Utara pasti akan kita perbaiki lagi. Oke. Okay. Pak, tadi sempat menyinggung soal wakil Pak, apakah nama Pak Edi masuk dalam daftar wakil? Ya, itu kan dari Golkar ya. Dari Golkar, tadi kan nama-nama ada disebutkan. Ya, bukan di ranah saya, kembali lagi di ranah saya menyebutkan. Oh, dari PAN nyodorkan nama ini, dari Golkar nyodorkan nama ini, dari Demokrat nyodorkan nama ini, saya nggak akan bisa sampaikan itu. Tapi kemarin sempat foto bersama sama Pak Ije, ada komunikasi khusus sama Pak Ije? Ya, silaturahmi. Silaturahmi seperti apa? Apa? Bisa dijelaskan. Silaturahmi sebagai abang, sebagai teman, ngomongin politik pastilah. Pak, informasi. Kemarin kan PDIP bilang nggak ada komunikasi sama Bapak. Kan Bapak sebut sudah ada komunikasi, Pak Ije sebenarnya seperti apa Pak? Terus ini kan Bapak sudah menangani orangnya Pak, ingin lagi Pak untuk mendekati ya, kan kita kemarin sudah sampaikan di Gerindra kemarin ya Bang ya, dari Pak Gus sudah menyampaikan komunikasi kan bukan hanya antar pribadi, saya hari ini berkomunikasi juga bisa melalui dari Gerindra, apakah sudah ada komunikasi dengan PDI, dengan partai-partai lain, tentunya kan kalau berbicara dengan Pilgub, kalau tidak nama saya disebutkan, kan itu berarti sudah ada komunikasi. Saya, My Sister Taridan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.